wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan kali ini aku udah kedatangan teman-teman. Apa ya, teman-teman apa ya? Bukan teman. Bukan teman, lebih baik adik dulu ya. Oh iya. Jangan bercanda ya. Adik itu tua daripada kami. Jadi teman, adik ya. Oke, adik-adik ya, adik-adik yang gede. Nah, kita akan sharing-sharing beda sama video-video yang sebelum-sebelumnya. Di sini kita akan sharing-sharing mungkin pengalaman horor selama di perkemahan ya, walaupun suasananya ini cerah ceria, tapi kita mau membahasnya pengalaman yang serem-serem. Sebelumnya videonya apa sih? Sebelumnya videonya apa sebelumnya? Sebelumnya videonya itu lebih ke materi-materi pramuka. Ibu bina pramuka ya? Gitu ya. Iya. Kakak pembina. Bukan ibu. Nah, kali ini masih pramuka ya, masih kemah, tapi kita bahas sisi horornya gitu kan, biar lebih eneng efeknya ngeri ya. Sebenarnya kan ngeri, loh, Siti ngeri sebenernya. Karena Siti ini ngerti ngeri dulu. Oh iya, mau menang ini? Maaf nih, aku paling muda, maksudnya delek-elek. Orang ngelek-ngelek, tapi berbeda. Fakta ya kan. Oke. Kembali ke laptop. Oke, kembali ke laptop. Nah, mungkin kalau untuk pengalaman horor, sebenarnya aku ini tipe yang penakut dan gak terlalu peka dengan hal seperti itu. Dan gak pengen peka, gak pengen tahu ya. Cuman beberapa kali memang teringat kalau ada, gimana ya, pas kemah itu mencium aroma-aroma yang membuat bulu kuduk berdiri, ya kan? Tapi ya kan, sebagai pembina yang gagah perkasa sangat, ya maksud depannya cocok kan sih? Ya maksud, wedi kan? Jadi nih harus oke, kalem-kalem, walaupun di sini duduk-duduk. Nah, aku mau tanya, mungkin kakak Siti, nah kita belum perkenalan. Oops. Kenalan dulu sampai lupa kan. Di sini ada Kak Siti. Oke, Kak Siti, kesibukannya apa nih, Kak? Kesibukannya apa nih kok bisa dipanggil Kak juga? Oke. Kak Siti ini dulunya, iya kan dulunya? Dulunya itu membina pramuka juga. Kita dulu bertiga satu tempat binaan atau satu sekolah. Ya, ini di sini banyak-banyak subscribernya tuh banyak dari adik-adik MTS Negeri 1 Yogyakarta. Alumni. Nah, ini alumni. 2000. Masih sedih, Mas. Dia yang Mas, dia yang ngasih sendiri. Oke. Masih 2000-an ya. 2000-an. Oke, masih muda. Oke, ini Kak Siti. Saya kalau sekarang kesibukannya kerja aja. Oke, kerja aja, mencari nafkah untuk diri sendiri ya. Dan belum ada yang menafkahi. Mungkin ada om-om dari adik-adik yang masih single mungkin. Kok om ya? Iya kan, nggak mungkin bapak Oh ya, bener sih. Iya kan, nggak mungkin bapak Kalau sekarang kerja, kalau dulunya selama kuliah itu ya mencari cuan dengan mengasih adik-adik. Iya, saya jujur sekali, dan salah satunya saya pembina di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Oke. Satu tim. Oke. Dan saya paling muda dan paling bongsor. Ya. Yang muda tapi yang paling gede gitu ya. Yang paling boros utangnya juga kan. Mohon maaf nih, kelihatannya enggak tua-tua sekali ya. Nah, dan Kak Siti ini juga aktif di Saka ya, Kak? Saka, Saka sama Parti Rangi. Nah, sekarang di sebelah kiri ini ada kakak yang sangat cool sekali. Tuntas. Dari dulu ya. Di sini ada Kak Nur. Yes, Kak Nur Diana. Kalau panggil mau Diana juga bisa. Yang namanya Nur Diana ya. Iya. Semua bisa. Tapi dipanggil Kak Nur. Gitu. Terus? Terus
kesibukannya? Sibukannya masih mencari sebuah belian. Untuk membeli beras ya. Banyak sama lagi buka usaha, boleh promosi kan nih? Oh, boleh. Lagi buka usaha dapur mantap. Nah, kalau adik-adik ya, adik-adik mau merasakan sensasi nasi goreng yang luar biasa ya. Bisa di order di Gojek ya. Nanti nanti tak kasih ini IG-nya ya. Mantap. Ada IG-nya kan. Nah, nanti tinggal bisa kepo kalau ini di order langsung. Ya. Ini hasil SMP 1, SMP 2 ada dan adik-adik yang lain. Iya. Banyak banget ya, alhamdulillah. Terima kasih Murbus. Oke, nanti tinggal ini ya, amplopnya di belakang ya. Bisa, kosong atau? Ya, tadi. Nah, Kak Nurdiana ini juga aktif ya, sebagai dulu sebagai pembina dan juga aktif di Saka Bahari, ya kan? Saka Bahari Kota Yogyakarta. Mungkin di sini ada juga adik-adik dari Saka Bahari atau mau masuk ke Saka Bahari, nanti ketemunya ya. Ini lagi. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau dari kakak dua ini, karena pengalaman di pramukanya sudah banyak banget dan sudah mengalami berapa ratus kemah, Kak? Enggak ratusan sih, ribuan kali ya. Ribuan kemah ya kan? Ya, banyak puluhan ribu. Semakin sombong ya. Semakin sombong. Oke. Okay. Nah, karena memang kita ini sebagai dan umumnya pembina pramuka itu tidak hanya mengajar di satu sekolah, ya kan? Ada beberapa sekolah dan biasanya satu sekolah itu tidak hanya sekali dua kali kemah. Betul? Betul. Jadinya kita sudah mengalami berkali-kali kemah beratus-ratus malam bersama, ya kan? Nah, jadinya untuk mungkin pengalaman merasakan pengalaman kemah yang menyenangkan, menyedihkan, sampai yang ini tadi yang kita akan bahas, horor, pengalaman horor selama kemah, pasti kakak-kakak ini juga punya segudang cerita gitu kan. Nah, sebelum Kak Siti dan juga Kak Nurdiana ini bercerita, mungkin aku dulu ya Kak. Dulu waktu SMA itu pernah di tempatnya itu lupa, kira-kira kayaknya tuh ini boleh nyebut tempat apa enggak? Mungkin daerahnya aja ya Kak, daerahnya aja. Oke. Okay. Oke, waktu kemah ini di salah satu bumi perkemahan di daerah Gunung Kidul waktu itu. Nah, di sana ketika kita nyebutnya kalau sekarang dulu itu jurit malam kan, atau penjelajahan malam. Saya sebagai DA, Dewan Ambalan waktu itu berjaga di satu pos, memang tidak melihat bentuk-bentuk si makhluk-makhluk ini ya kan. Tapi waktu di situ karena memang di dekat kebun, terus juga banyak pohon bambunya, terus ada ini bau yang menyengat seperti bangkai. Ya. Waktu itu kita mikirnya bangkai gitu kan, gak apa-apa karena memang tempatnya juga kebun, mungkin ada bangkai tikus atau yang lainnya gitu. Nah, ketika ada peserta datang di depan kita, kebetulan peserta itu bisa melihat dan sensitif gitu ya. Dia melihat di arah belakang saya. Terus agak jauh memang, tapi dia bilangnya gini, Kak, cepet Kak, kita harus cepet pergi dari sini. Jadi kayak di situ tuh ada yang ngeliatin kita gitu kan. Nah, karena aku sebagai orang yang penakut, terus juga imajinasi itu tinggi gitu kan. Wah, ini gitu kan, terus pikirannya udah kemana-mana, jadi ini ya udah ngerasa nggak nyaman di situ, padahal aku sendiri nggak ngeliat. Itu yang pertama. Memang kalau di kebun ya siapa nggak yang nggak takut sih Kak, misalnya tengah malam ada di kebun sendiri ya, nggak sendirian sih, dua orang cewek-cewek kita nungguin peserta itu kan pasti terus pikirannya kalaupun ada apa-apa kita mau minta bantuan siapa gitu kan, kita mikirnya. Nah, yang kedua ini
ketika kita kemah mungkin 2-3 tahun yang lalu dengan Kak Siti waktu itu. Kak Nurdiana sudah tidak ada di MTS. Nah, ini kita nyebut aja dulu Kakak dengan kemah MTS Negeri 1 Yogyakarta di salah satu bumi perkemahan di daerah Sleman. Kebetulan bumi perkemahan itu dekat dengan embung dan juga kebun salak. Nah, kebun buah salak. Dan kita malam-malam sama malam-malam jalan ada penjelajahan malam. Nah, rutenya itu kita melewati perkebunan salak. Nah, sewaktu itu kan di kita survei siang-siang. Kalau siang-siang oke lah ya. Ini enak nanti kita di sini lewat sini lewat sini. Wah, nggak ada serem-seremnya sama sekali. Nah, malamnya habis isya waktu itu saya sama Kak Siti jalan bersama adik-adik DP waktu itu. Karena memang adik-adik DP harus kita bagi ke pos-pos ya kan? Ke pos-pos. Nah, setelah itu enggak ada apa-apa ya, mungkin cuman lampu aja yang penerangannya kurang, jadinya gelap. Cuman enggak ada gangguan yang gimana-gimana, enggak ada bau-bau yang gimana. Nah, tibalah kita lewat di kebun salak. Kebun salak itu saya sama Kak Siti, kebetulan pembinanya hanya 2 orang, putri semua, dan kita membawa beberapa belasan adik-adik DP waktu itu. Nah, ketika ada di tengah-tengah kebun salak itu, langsung baunya menyengat, wangi banget, gitu kan. Waktu itu langsung loading nih, aduh, ya udah refleks baca doa dalam hati, ya Allah semoga nggak ada apa-apa. Aku cewek, temanku cewek, kita bawa adik-adik yang banyak sekali. Kalau aku lari, yang lainnya gimana gitu kan? Jalan melewati kebun salak itu masih jauh, kita putar balik juga nggak bisa. Jadi ini kan, oke, kita hadapi aja lah, santai, mencoba santai. Kak Siti waktu itu aku ingat banget Kak Siti. Mbak, ini pakai bahasa Indonesia ya. Kalau waktu itu kita ngomongnya pakai bahasa Jawa. Mbak, bau nyium aroma wangi nggak? Langsung aku, aduh, kok ya disebut gitu kan? Saya pinginnya adik-adik itu jangan sampai tahu gitu loh. Biar kakak pembinanya aja yang tahu, biar mereka tuh nggak denger. Tapi malah habis Kak Siti bilang kayak gitu, aku cuma diem aja. Udah, aku nggak mau jawab. Udah, doa aja, fokus lurus, nggak mau lihat tengok kanan tengok kiri, nggak mau. Terus habis itu di belakang ada adik-adik yang juga bilang, bau wangi ya, bau wangi. Gitu. Nah, jadinya kan, aduh, bukannya tambah sulit atau apa ya? Jadinya tambah, aduh, ini kan nggak lucu ya, nggak ada apa-apa. Ya, jadinya ya udahlah, jalan aja gitu kan. Ya berharapnya nggak ada apa-apa gitu kan. Dan jalan-jalan terus aja sampai ketemu. Jadi sampai keluar dari area salak itu gitu kan, area salak itu. Tapi di depan begitu jalan berapa ratus meter ada makam di pinggir jalan di sebelah kiri, dan makamnya itu ada yang jaga. Jadi emang seolah-olah itu tuh makam keramat yang angker. Aku nggak mau lihat di sini, di situ tuh. Terus adik-adik, oke, kita pindah lokasinya ya. Yang tadinya di situ harus ada adik-adik yang jaga pos, kita lewati gitu kan. Nah, terus habis itu setelah malam berjalan ya kan, alhamdulillah lancar nih acara malam itu. Paginya ternyata ada adik-adik yang memang peka dan bilang kalau di situ itu yang di tempat bau wangi tadi itu tuh ada makhluknya, tapi aku lupa makhluknya itu apa. Yang jelas dia wangi banget. Dan sebelum masuk ke si kebun salak itu ternyata udah ada makhluk yang gede dan berbeda lagi. Wah, di situ kan yuk ada alhamdulillahnya, ada syukure, ada waduh gitu kan.
Waduh nih kok. Kok iya pas peka penciumannya itu pas nyium itu kan jadinya agak-agak horor dan parno kan dengan malam-malam selanjutnya. Alhamdulillahnya, alhamdulillah kita nggak diganggu yang berlebihan. Itu dari saya kak, mungkin dari penciuman bau-bau. Kalau dari apa kayak gangguan kayak kesurupan, nah itu pernah juga di daerah Sleman lah ya, daerah Sleman ujung gitu ya, perbatasan. Di situ itu beberapa kali kemah dengan Kak Nur Diana juga dengan Kak Siti ada yang kesurupan waktu itu, cuman kan itu masih banyak orang dengan situasi yang ada yang menolong gitu ya dengan kesurupan itu, jadinya nggak terlalu mungkin kalau pas ke kamar mandi sendiri oke, baca doa, perbanyak baca doa kan ya nggak mungkin ya. Ayo setiap kali kamar mandi harus aja Kak Siti kamar mandi nggak, Kak Nur Diana kamar mandi nggak kan ya nggak, maksud yuk pembina kelihatannya sangar gini tapi takut gitu kan ya. Kayak jaga image ya, nggak imut-imut ya aja kayak lebih ke jaga image, nggak mau dipandang penakut. Oke, itu tadi pengalaman itu sih menurutku udah horor banget ya untuk aku yang penakut dan juga parnoan dengan hal-hal seperti itu. Nah mungkin dari ratusan ribuan kita tadi alay sebenarnya ya Kak Siti, Kak Nurdi, mungkin yang kita alami bersama gitu kan yang nggak aku tahu, atau dengan kemah dengan teman-teman yang lain gitu, mungkin pengalaman horornya apa bisa diceritakan? Kalau aku pertama kali ngerasain kemah dan itu horor, itu pertama kalinya kemah itu di area timur sini ya, timur sini. Oh, oke. Okay. Timur sini lah gitu kan. Itu pas lagi di masih Sleman ya, masih Sleman. Iya, oh, kayak masih Sleman gitu kan. Itu kelas 1 SMP. Kemah pertama kalinya. Yang kayaknya kedua. Itu kan pas sih hujan. Yes. Poin siangnya hujan, malamnya hujan gitu kan. Dan pas malam tengah malam itu kan udah pada tidur tuh. Nah, dulu kan tempatku satu regu bawa dua tenda nih. Dua tenda, yang satu tenda gendung itu, yang satu asid gitu kan. Bentar, ini tahun berapa masih ada tuh tenda gendung? Dari situ kan usianya dua kelas SMP itu berarti ke 2008-2009an lah. Okay, 2008 antara 2008 sampai 2010 lah kelas 2 SMP gitu kan. Pakai tenda gendung gitu. Jadi 2009. Nah, kita tidur kayak gendeng gitu kan. Kayak banten gitu kan. Nah, tidur. Nah, aku enggak tahu jam berapa karena dulu kan enggak boleh bawa HP dan enggak ada HP. Enggak sein ini ya HP gitu kan. Nah, itu malam kok gelalahnya kok tiba-tiba sih kok beruntungnya regunya kita itu sampingnya itu ada lampu putih gitu. Oh iya. Yeah. Jadi ada lampu gitu kan, emang ada lampu, tapi kok beruntungnya tenda kita tuh ada lampu. Ya alhamdulillah juga sih gitu. Yeah. Tapi ternyata tuh buat malam buat aku gitu. Kenapa? Pas posisi tidur nih, setengah malam kan kebangun gitu kan, agak sendirian gini, lihat sana ada pintu tenda nih. Iya. Yeah. Ada wujud putih, kok ada kayak permen. Yes, ya, permen ya. Itu kan permen sebus. Permen sebus. Permen. Yes, ya. Permen itu kan.